guys, kembali lagi di channel Nazila Ananda. Jadi hari ini tuh kita mau buat tutorial deng deng deng. Tuh. Yap, kalian benar. Jadi hari ini tuh aku mau buat tutorial caranya membuat kerudung. Oke, tanpa basa-basi, langsung saja kita ke videonya. Oke, pertama-tama kalian ganti baju dulu yang lengan panjang gitu ya, lengan panjang kayak muslim-muslimah gitu ya. Nah, kalau aku mau yang ini aja nih, dan aku warnain jadi hitam sama putih. Kalau kalian seterah ya, dan rambutnya harus nomor 30. Oke, langsung saja kita masuk ke gamenya. Oke guys, kalau kalian sudah di dalam gamenya, pencet menu dan sistem setting, dan ini tuh harus diconteng ya. Kalau sudah diconteng, kita ke cara edit dan item, lalu kita munculin jabuton dan kita dudukin deh. Kalau sudah didudukin, kita ke menu dan cara edit item, pencet jabutonnya dan kita kali 5 yang ini ya. Dan itu kita pencet Y kurang 2 kali dan kita ke menu sistem setting. Kayak tadi itu kita on, tidak offline. Dan lalu kita ke jabutan lagi dan kita naikin 2 kali ya, tambah ya. Kalau sudah botak seperti ini, kita hapus aja tuh topinya. Caranya ke cara edit dan hide visible. Lalu kalau sudah botak seperti ini kayak Upin Ipin ya. Kalau sudah seperti ini, kita ke kamar menuju kamar grill dan kita ke hair accessories dan kita pencet hide H, hide A, pokoknya itulah ya. Lalu kita ke menu cara edit dan kita warnain aksesoris colornya, kita warnain jadi hitam ya sesuai bajunya. Lalu kita ke air S di bawah, lalu kita atur kameranya dulu, lalu kita ke air S dan kita atur deh topinya mau kemana. Kalian atur aja ya sendiri, pokoknya sampai pas deh. Oke, kalau sudah pas kayak gini, kita ke pose mode item dan kita ke head, kita cari headband, lalu kita atur ke bawah dan kita besarin, kita warnain jadi item, dan ini kan ada menonjol di bawah nih, di belakang, dan kita z kurang lah pokoknya ya. Lalu kita kedepanin, pokoknya atur aja deh. Oke. Kalau udah kayak gini nih, kalian boleh tambah masker untuk anak jilbabnya. Oke, kalau nggak mau sih nggak apa-apa juga ya. Kalau aku mau pakai deh, walaupun nanti nggak kelihatan juga sih. Dan kita ke cara edit, kita ke max, lalu kita besarin, kecilin, panjangin, pokoknya diatur-atur aja. Oke. Nah, ini udah nih. Bagus kan kalau mau ada topinya. Kita ke menu lagi, cara edit. Lalu kita head visible-nya itu kita centang lagi ya, atau di onin lagi. Nah, udah jadi deh. Tuh, bagus kan? Gimana guys, bagus kan? Maaf ya kalau suaranya kayak nggak jelas gitu, soalnya videonya itu terlalu cepet gitu. Oke guys, video dari aku segini aja dulu. Bye bye, jangan lupa subscribe.